The world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges. Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Kita mulai uh pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 16 ya. Mulai dari pertama, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaan eh, nah, uh, Kalau saya pelajari, apa sih arti miktam gitu ya? Uh, eh, rupanya miktam itu masmur emas gitu ya. Dikatakan di situ masmur emas. Berarti ini adalah suatu masmur yang uh, begitu luar biasa di hatinya Daud. Uh, yang dia nyatakan uh, akan pengalaman-pengalamannya bersama Tuhan dan dia benar-benar merasakan uh, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya sehingga dia mengatakan di sini Miktam dari Daud ya Mazmur emas dari Daud ya Jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Daud itu memang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sebab padamu aku berlindung. Ya tidak kepada yang lain hanya kepadamu aku berlindung Tuhan jagalah aku. Nah, ini kita kita bisa belajar dari Daud uh, sudah berulang kali kita dengar bahwa Daud itu adalah seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa dia dikatakan berkenan di hati Tuhan padahal dia juga ada kita tahu kesalahan-kesalahan atau dosa yang dia lakukan. Tapi ketika dia jatuh ke dalam dosa dia bangkit setelah ada teguran dari Imam Samuel, di Imam Nathan ya, Nabi Nathan. Dia langsung bangkit dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan bertobat. Nah ini nih yang membuat hati Tuhan berkenan kepadanya. Nah jadi dia mengatakan di sini, Ah jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Tidak ada kepada yang lain Tuhan, jagalah aku. Nah, terus yang kedua, yang luar biasa lagi. Aku berkata kepada Tuhan, Engkau lah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, ini diperkuat lagi di, di ayat yang kedua ini. Engkau lah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Lah, mungkin uh, kalau kita... Uh, selama kita hidup di dunia ini banyak kita merasakan kebaikan-kebaikan mungkin dari orang lain, mungkin dari atasan kita atau dari orang tua kita sendiri. Itu semua masih terbatas, ya. Kebaikan-kebaikan yang kita rasakan itu semua masih terbatas, ya. Mungkin kalau satu kali kita mengecewakan mereka, kebaikan itu tidak ada lagi kita dapatkan gitu ya tapi di sini Daud mengatakan engkau lah Tuhanku tidak ada yang baik bagiku hanya engkau satu-satunya karena di dalam Tuhan tidak ada yang jahat semua yang baik kalaupun dia mengizinkan uh, datang pergumulan dalam kehidupan kita dia punya tujuan yang baik dia punya tujuan yang baik untuk mungkin untuk membentuk kita kembali mungkin selama ini kita sudah agak jauh dari dia. Oh, dia tarik kembali dengan suatu pergumulan yang diizinkan terjadi kepada kita. Nah, kalau kita pikir-pikir di situ kan, betapa luar biasa Tuhan itu ya eh, perhatiannya, kepeduliannya, kasih sayangnya kepada kita. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau Tuhan. Nah, saya kalau membaca ayat yang kedua ini Ya ampun Tuhan, aku bangga punya Engkau Tuhan. Aku bangga punya Allah seperti Engkau Yesus yang begitu baik kepadaku dan Engkau yang selalu kuandalkan. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu apa saja? Wow. Sekarang misalnya kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita ingat Firman Tuhan. Oh, aku tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini kan suatu kebaikan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, siapa yang mampu melakukan hal seperti itu? Kalau secara dunia kita berpikir, pasti, oh gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau matamu, kalau mataku tadi kau culik, kau celikan atau kau lukai, aku akan melukai matamu juga. Baru adil namanya. Itu menurut duniawi. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tidak balas dendam. Ini kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang paling berharga bagi kita adalah keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Begitu banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, aku tebus semua anakku. Kalau engkau percaya kepadaku, bahwa akulah Juru Selamatmu. Wow, ya, keren sekali! Kalau menurut saya, ya, begitu luar biasa Tuhan itu yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita, dan dialah Juru Selamat kita, dan menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal. Yang ketiga, Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya termasuk Daud. Orang-orang kudus di situ yang ada uh, yang berada di tanah itu, di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bangsa Israel, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya, orang-orang kudus Artinya begini, orang-orang kudus tentunya kan disebut seseorang itu kudus kan berarti orang-orang yang selalu menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Nah aku aku muliakan, mereka menjadi kesukaanku, menjadi teladanku dalam hidupku. Nah inilah pengalaman-pengalaman uh, Daud dari ayat 1 sampai 3, luar biasa. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Itu saja dari saya, terima kasih Mutiar. Ya, wow, makasih, Bu Nelly, sudah menjelaskan ya buat kita semua. Ya, tadi dikatakan di dalam Tuhan tidak ada yang jahat, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat? di dalam hidupku. Wow, terima kasih Bu Nelly. Tuhan berkati semua. Ya, ada pasti tepu. Selamat bergabung. Bu dia Lalang, Bu Ellen Paliama, dan semuanya ya. Baik, yang kedua silakan nih Bu Elvina Ginting. Eh, uh, sorry, ini ada agak error sedikit. Nggak kelihatan saya, pada saya sudah ini ya. Saya sudah uh, <laughs> buka videonya. Uh, saya 4 sampai berapa, Bu? 6 ya. 6, 6. Ya bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti alam lain aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku ya Tuhan engkau lah bagian warisanku dan pialaku engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Nah, bagian eh, tema dari eh, pembacaan kita hari ini adalah bahagia orang saleh. Ya, jadi eh, Mas Daud pada bagian ini mengatakan bahwa orang yang tidak hidup dalam Tuhan Bertambah besar kesedihannya mengikuti Allah. Lain, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban. Aku tidak akan ikut uh, dengan apa yang orang lain buat. Dengan kata lain, ya. dia tidak mau mengikuti hal-hal dunia yang tidak uh, baik, yang tidak benar di mata Tuhan, bahkan ya. menyebut hal-hal itu pun tidak, kata Daud. Dia, ya, Tuhan, engkau lah bagian. Ya warisanku dan pialaku karena Tuhan yang menjadi tujuan hidup Daud ya, Tuhan mm. Paulus pernah, Paulus pernah katakan uh, bagaimana uh, bagaimana luar biasanya sorga itu jadi Dia katakan dunia ini tidak ada apa-apanya bagi dia dibanding dengan apa yang dia kejar untuk ke surga jadi aku mengatakan mm. itu kan bagian warisanku dan pialaku engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jadi ketika Tuhan ketika Tuhan menyediakan surga bagi kita di sini disampaikan Daud, bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Jadi dia tetap apa namanya mengikuti ajaran Tuhan dan mengenyahkan mengenyahkan semua hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jadi uh, sering orang mengukurkan uh, dunia ini bagi orang-orang uh, percaya, tapi Daud mengatakan dia tetap mengingat apa yang Tuhan sediakan bagi dia dan akan uh, dan itu menyenangkan hati Daud. Terima kasih. Oke okay, baik terima kasih Bu Elpina sudah berbagi juga dan sudah menjelaskan firman Tuhan pagi hari yang luar biasa ya dan kita semua diberkati ya silakan selanjutnya Bapak Tamrin Raja Gugu. demikian firman Tuhan aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku ya pada waktu malam hari malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak bahwa tubuh bahkan tubuhku akan diam dengan dendram. Ayat ini, ayat tujuh, menyatakan kepada kita bahwa pemasmur yaitu Daud sungguh mengakui bahwa bimbingan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia memuji Tuhan, menyatakan pujian dan pengakuan pada Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Jadi pengakuan atas bimbingan Tuhan ataupun nasihat yang dari Tuhan sumber kebenaran, sumber pengajaran, dia dapatkan dari Tuhan. Bahkan dia akui pada waktu malam-malam, hati nuraniku mengajari aku. Hati nurani itu sumbernya daripada Tuhan itu. Orang percaya yang sudah dikuduskan, dibenarkan dalam Kristus Yesus, hati nuraninya juga dikuduskan oleh Tuhan. Ayat 8, Amen. aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pengakuan daripada pemazmur bahwa dia selalu memandang kepada Tuhan, meyakini penyertaan Tuhan, meyakini Tuhan ada bersama dengan dia yang di, di dalam hidupnya. Maksudnya, di sebelah kanan ini menyatakan penghormatan bahwa Tuhan adalah yang di dalam hidup. Tuhan itu adalah yang paling dihormati di dalam hidup di hidupnya pemas. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Keyakinan penyertaan Tuhan membuat pemasmur tidak goyah. Kita bisa melihat pun tulisan-tulisan firman Tuhan yang menuliskan perjalanan hidupnya Raja Daud yang selalu mengalami banyak tantangan. Sekalipun dia percaya kepada Tuhan. Ada hal-hal yang dia boleh alami di dalam hidupnya. Baik itu gangguan. Ataupun tekanan. Ataupun bahkan juga. Uh, mau dibunuh oleh Raja Saul. Tapi dia menyadari bahwa Tuhan ada bersama dia. Dia tidak goyang. Ayat yang ke 9 Sebab itu hatiku bersuka cita. Dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Orang-orang yang setia, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan sumber bimbingan hidupnya, orang-orang yang meyakini bahwa penyertaan itu nyata akan bersuka cita, akan mengalami jiwa yang bersorak-sorak, bahkan tubuh akan diam dengan tentram. Jadi, ketenangan yang sejati itu sumbernya bukan dari kenyamanan di sekeliling kita. Tetapi sumber kenyamanan, ketentraman adalah pengakuan yang lahir dari hati yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan ada bersama-sama, beserta dengan orang-orang tersebut. Sehingga menghasilkan hati yang bersuka cita. Jiwaku bers, hati, jiwa yang bersorak-sorak, bahkan tubuh akan diam dengan tentram. Sederhananya adalah, sama dalam tulisan uh, perjanjian baru, Allah itu adalah Allah yang immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan yang menyertai kita. Jadi Tuhan itu nggak jauh. Jadi kalau di dalam konteks perjanjian lama, Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh atau Tuhan yang transenden, sangat jauh. Tapi bersyukur dalam Yesus Kristus kita memiliki Tuhan yang dekat juga yaitu Tuhan yang Immanuel, Allah beserta kita. Jadi bukan hanya jauh Tuhan itu, tapi juga dia dekat dengan kita. Dia bersama dengan kita. Dia menyertai kita siang dan malam, pagi dan malam, setiap waktu. Penyertaannya sempurna bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bapak Tamrin ya, luar biasa ketentraman sejati ya itu kita dapat dari hati katanya tadi dari hati yang mengakui ya bahwa Tuhan itu yang berkuasa ya sebagai raja yang sanggup memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Lanjutkan silakan Bapak Surbakti Ya, terima kasih. Uh, terlihat dari yang ke-10 dan ayat 11 sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak memberikan orang kudusmu melihat kebinasan engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di depanmu ada sukacita berlimpah di tangan ada hikmat senantiasa Hal mm. ini menjelaskan tentang janji-janji Tuhan ya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya, jadi kita hidup berdasarkan janji Tuhan. Kita setia berdasarkan janji Tuhan. Kalau kita berdoa, tentu kita kutip janji Tuhan. Tuhan menggenapi apel janjikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Jadi kita penting memahami tentang janji Tuhan ini. Oh, tadi Ibu Elpina membaca ayat yang sebelumnya di mana bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti orang lain. Aku tidak akan ikut. Mempersembahkan kebencuran mereka dari darah juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Jadi, di sini jelas sekali Tuhan berjanji, di mana suatu ketika kelak bahwa kita tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami sesuatu secara dunia yang kita alami sekarang dan di surga nanti ditata Allah tidak ada lagi hal, -hal yang susah nah, kalau sekarang ini kita beragam kita alami tentang kesudahan kesudahan sesuatu yang buat sedih tapi Tuhan janji apa janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh Wahyu pasal 7 katakan ayat 16 mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi itu janjinya jadi orang yang sungguh-sungguh memahami tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dia hidup dalam kehendak Tuhan dia melangkah dalam kehendak Tuhan dia bertindak dalam kehendak Tuhan. Janji ini menjadi bagian dalam hidupnya. Sebab so, anak domba yang di tengah-tengah tadi itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntut mereka ke mata air kehidupan. Jadi, ini janji Tuhan. Jadi, kita hari ini setia walaupun berliku-liku pengalaman yang kita alami, kesusahan demi kesusahan, tapi kita renungkan tentang janji Tuhan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi di surga nanti tempat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang sungguh-sungguh. Tidak ada ratap tangis. Tidak ada lagi air mata yang ada apa sukacita Dan sejahtera sampai selama-lamanya amin hmm. kalau kita mengalami ini luar biasa ada nyanyian uh, bahasa Karo ya ini kata senau kurku jumpa ras Yesus Senang ukurku, haleluya. Rasalah Alam atiku, ras iya. Senang ukurku, jumpa ras Yesus. Nanti Ibu Nelly ini. <laughs> Jadi begitulah rasanya ya. Kalau bersama dengan Yesus ya. Senang. Sampai selamat gitu. Ah, jadi ini satu nyanyian yang sampai hari ini nggak pernah saya lupa. Ya. Alleluia. Mana mana pun saya nyanyian ini nyanyian favorit. Karena saya tahu dalam hidup ini kehidupan senang sampai selama lamanya kalau hidup bersama Yesus. Dalam dunia ini pun kita hidup Penderitaan boleh kita alami, tapi itu semua hanya di luar. Tapi dalam roh, kita mengalami sukacita yang luar biasa. Jadi, itu salah satu bentuk kenapa kita datang kepada Tuhan, kenapa kita pagi-pagi bangun, karena kita sudah mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkati, saya akan kembali kepada Ibu Tian.